I practice Islam but not loving Prophet Muhammad? Boleh tak saya mengamalkan Islam tapi tak mencintai Nabi Muhammad dulu? Sebab family saya asyik paksa saya mencintai Nabi tapi saya tak kenal dia. Jawapan saya kata yes. Because you cannot love someone that you do not know. Kamu tak boleh mencintai seseorang yang kamu tak kenal. So apa yang kamu perlu buat? Pergi kenali siapa Allah dan kemudian juga pergi kenali siapa Nabi Muhammad. The more you know about him, the more you will love him. Dan bila kamu baca tentang Nabi Muhammad, ada benda yang kamu rasa tak setuju ataupun tak suka, hubungi saya. Saya akan jelaskan kepada kamu.